Yo guys, selamat datang lagi di channel gue di Asix ya. Jadi kali ini gue akan ngasih tips kalian biar pacar kalian itu lebih cepat naik semacam hubungannya gitulah ya. Biar cepat mencapai 100% dan kalian bisa mendapatkan kostum yang diberi oleh masing-masing pacar kalian ya. Oke, jadi di sini kalian cuman bermodal bunga gitu ya. Kalian kasih pacar kalian bunga dulu ya. Nah, kemudian setelah kalian memberi pacar kalian bunga ya, kalian pergi aja ke tempat gym gitu ya. Atau kalau mau ya, kalian bisa juga ke tempat gym dulu ya, ke tempat gym dulu. Nah, di tempat gym, di dekat tempat gym ya, kalian kasih pacar kalian itu bunga guys ya. Nah, terus dia nerima kan. Terus kalian cium pacar kalian itu dengan mencet tap sama aja ya. Nah, kemudian kalian masuk aja ke gym guys ya. Nah, progres dengan pacar kalian akan bertambah dengan sendirinya guys ya. Nah, kemudian kalian tinggal balik lagi aja ke rumah pacar kalian. Nah, kalian bisa lagi gitu ya buat ngajak dia kencan ya, asalkan ada jam-jamnya gitulah ya. Oke. Nah, kemudian kalian lakukan hal yang sama ya, asalkan kalian punya bunga ya guys ya. Kalian cari aja bunga ya, kemudian lakukan seperti sebelumnya, kasih dia bunga, kemudian cium dia, lalu masuk ke dalam gym lagi guys ya. Dan langkah itu bisa dilakukan berulang-ulang ya. Bisa kalian lihat ini masih bisa kencan lagi ya, cuman langkahnya sama aja kayak tadi ya, cuman gitu-gitu aja sampai progresnya itu mencapai 100 guys ya. Oke, nah kalau kalian kepengen dapat bunga ya, kalian bisa cheat aja biar dapat bunga ya, cheat senjata atau apalah itu ya. Nah, tapi kalau kalian nggak kepengen cheat, mainnya pengen yang real aja gitu ya, kalian bisa aja ngambil bunga di dekat pantai guys ya, tempatnya di Perona Beach ya, di ujung pantai gitu. Kalian bisa ngelihat ada bunga di situ ya, kalian ambil aja buat ngelakuin tips yang tadi guys ya. Oke. Di video kali ini gue cuman mau ngasih tahu itu aja ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye.